Ambo bandaro ayah ambo bandaro urang pilihan. Ambo sati ayah indu ambo dato sati urang koto ambo dalam. Jadi kini misi lawan tau juga gapogo ndak berbeda. Termasuk misi si orang Muhammad Arif Tuanku Bandaro Sati yaitu menyatukan hati untuk bagaimana membawa masyarakat sana kemarakan fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal. Ini agama kita sedang diobrak-abrik sadarkah kita? Agama kita. Ashabihil kiram amma ba'du. Kita muliakan para ulama, para ni'mana, para pemuka-pemuka masyarakat khusus dan istimewa kepada ketua perantau yang berhadir di rantau dan juga yang belum berhadir. Ambo yakin kita banyak di kampung, bahkan lebih banyak lo yang tidak bisa pulang ke kampung. Tapi setelah ambo ikuti banyak di kampung maupun tidak di kampung, malam ini kita lah menyatukan satu hati. Ambo yakin mana dosana awak samu hati wae. Ungkukah, labaikah, padat mamak dan tuakah, ketuakah, masyarakat sekampung lah, masyarakat yang tau lah, samu hati wae. Baru sana lihat doa bahati. Itu nanan yang itu dia baru. Anak nak doa dia itu. Lewat punya hati. Baara soi tipu di musajibat aja lo koli sanang hati. Khususnya yang mulia, beliau punya patah kilo yang bermakam di bawah pencetak ulama terbanyak pada upariaman bawa. Ambo tersentuh banget tadi ya Ji. Beliau ini lagu temukan di Cipulir. Ala ikut kekanda ajo muklis lagu temukan tidak salah di Bekasi ya. Di Bekasi, bantu waktu juga jauh di Bekasi, jadi kau sama bawa aja ya. Jadi, sama namanya tuh sana, gantau juga kampung tuh sama sama ya. Cuma, dek karena lo di gantau, apa namanya di gantau, dek wali kampung, apa di kampung, nerhati wa sama, baca roe tuanku, membangun negara. Hampir tiap malam, kalau malam tadi kami di IKGP, yaitu itu Ikatan Kampung Galapuang Ulaan. Mungkin nama nama ikut dia terasa langsung, tapi di YouTube-nya belum keluar lagi. Ya sehari dua hari, dan baru keluar YouTube-nya baru. Sampai saya langsung ini dilarang. Basalam dilarang. Bertamu dilarang. Semua yang berjamaah dilarang. Sementara Bapak Ibu mengenai dilarang. Kita sebagai manusia sosial, Pak, kalau basobok, kalau tidak pasalam, kalau tidak menundak, hilang gas kowe itu saya. Bagi kiroma, Pak Mawa, maka itu ada jauh hari musuh, tidak bisa dia lihat beliau lah apa dia mau, kalau kamu anak orang pilihan. Pilihan tidak tua, ada jauh hari mau di sikonya, pilihan tidak tua, ada jauh hari mau di menggokoh, kira-kira tidak berdua, Pak.
Ambo bandaro ayah ambo bandaro urang filial. Ambo sati ayah indu ambo dato sati urang koto ambo dalang. Jadi kini misi lawan tau juga Bapakku ndak berbeda. Termasuk misi si orang Muhammad Arif Tauku Bandrosati yaitu menyatukan hati untuk bagaimana membawa masyarakat sana kemenangan fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Iyo salam mewah di dunia ne. Iyo salam mewah di dunia ne. Iyo salam mewah sampai akhir ai. Judulnya agama. Kini agama kita sedang diobrak-abrik sadarkah kita? Agama kita sedang dihancurkan. Kita tidak sadar Bapak Ibu. Kita kini bak kekece. Aku bak kekece. Kalau enggak mereka itu bak kekece enggak gitu kan. Akan wow mereka itu. Itu kece yang suara. Dosa namo nih tahu menci. Mana do contoh sih. Apa mencari? Nyo lagi tahu enggak usah contoh. Ini tentu doa menci. Menci itu saka guang. Itu ibarat ya wak itu nye. Dapak ada dong. Tunggu. Gue belum tahu bakal sini. Menci dalam kaguang ku banyak. Sabana sekali gigi seorangnya mah. Putuhi kaguang mama. Bubar awak sadoa emang. Lepeh awak dalam kaguang. Tapi menci kok dia ya ada orang. Dia yuk nye. Allah kanu. Yo ya lain pui lo manci sebab manci itu balik. Dia ya lo balik. Yo ya akhirnya awak tetap dalam kaluang. Akhirnya awak tetap dalam kuruk dalam sungkui. Akhirnya awak tak sadar. Sabar nih manci nasa itu ikui di dalam kaluang tadi. Sagigi seorang je manci tu putih kaluang nama pok tu mah. Kon nasib Islam gini pak. Kita dioyak. Kita dikuncangan. Kita dipropaganda. Kita diasuang. Kita disalah macaman. Sosial umat Islam basobok tegu sapa tersenyum kini ndak boleh tersenyum muncuang ditutui. Senyum je lah bak apa apa. Sobok ge wong mah wa bekot atungkul ala budaya. Anda bisa nikmati senyum kami tunggu. Jaga jarak. Ambo ndak menyalahi pandemi lah pak. Ambo menyalahi. Tidak ada nasalah tunggu. Nasalah tidak ada dong. Cuma akibat yang fatal. Tapi alhamdulillah. Sagalo kita siko. Kalau ada pandemi itu. Lama 3-2 jat tadi kau mabuk. Lama 3-2 jat tadi. Habis kue. Mak do corona nak. Lah dalam rangka inilah kita mensyukuri nikmat Allah dengan alhamdulillah ya rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi besar Mustafa Muhammad. Baik, kita awali dengan Quran. Anzal al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran adalah untuk pedoman hidup manusia supaya nak jale mano nama sebuah mano nan bataga mano yang halal mano yang haram. Sabar nae banyak di kampung jo nan tau nan halal jo nan haram kan samo. Babeda dengan tau jo di kampung nan halal jo nan haram. Samo je Allah jo haram nyawa nyana. Yo yo nada kalimah yo. Kalau nada mode tadi kena wa dia. Samo je Allah jo Allah dia. Pinang muka si sabana eh nan Allah di kampung halal jo dia tu. Coba kasih tahu. Nan haram di kampung, haram dengan tuan saja. Bayi ibu di sana, ini tak bisa yawal. Ini dua kau lah, nanti cengang aja macam kamu. Banda kata cengang, dia lihat di YouTube bule buku itu. Dia lihat asli sabana gagah. Itu kaji dong. Kaji Allah adalah satu tujuan dari manapun anda. Kalau orang kampung Nado, atau kalau orang kampung Siko, atau orang Batang Cino, pasti niatnya yang tadi. Apa itu? Baca dong membawa generasi muda. Baca dong membawa masyarakat. Baca dong membawa manusia untuk bisa
menghadang di dunia bahagia, dia kira bahagia. Mau yakin itu tujuan awak adalah apa? Awak dijadikan daripada asal yang sama. Asawa sama-sama tanah. Mak anggu-anggu aja, mak. Tanah tu dari air. Air tu dari angin. Angin tu dari api. Api tu dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tu dari sifat Jamal juga sifat Jah. Sifat Jamal juga sifat Jalal tu dari kebesaran La Ilaha. Aku agak sakit terengah punya jam. Kalau tidak mengaji mana lah. Tu baku aku sabuk je di meja atau aku atau bila kau disabuk ni. Ni orang mahu mengaji lah. Pagi mengaji ke suku wiri wajah tongku lah pai gilo wak beko je. Kau gilo bah kau nak ungku kau gilo dulu. Aduh lo ku bili he kau mengaji tarikat awak mengaji tasawu awak nak kenal ugang kau jauh Tuhan abah wiri sampai aku labai wiri sampai aku bagi doa aku sultan ah kece u bili nyu bili tu bantu ugang mana kamato mengaji suang kau labai mana uwe mengaji tarikat gilo kau beko. Kalau nona mengecek tu dasari dari propaganda setan, ugan nama nangat tu adalah bahasa setan. Sesuai kajie, mangko hasilnya ndak ado ugan wiri limo jo tujuh aja ugan wirinya salapan. Tu paling banyak tu. Anang salapan tu bapak ibu yang berhormati ndak lola modra. Ah, kau lah misi gantau. Baca cara meramikan musajid di gantau jero di kampung. Kau di gantau cok empu kan.